kan? Kalau kita jadikan hari raya Zora pula, itu masalah kaum muslimin dan muslimat. Kuburan Nabi saja tak boleh jadikan tempat berkumpul berhari raya. Sekarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat, hah? Tempat ber? Sehingga namanya ayo kampung inyo. Iya kampung saya. Ayo Zora, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Ini sekitar 5 hari menjelang beliau meninggal. Ini masalah krusial dan masalah akidah. Sebab tidak sedikit kesesatan pada umat-umat sebelum ini berkaitan dengan orang mati. Betul? Orang-orang yang sudah mati, orang-orang saleh yang sudah mati, lalu mereka kultuskan. Inilah awal kesyirikan. Ya? Tapi tidak sedikit yang bela-belain ini. Kaum muslimin. Jadi Nabi sepanjang dakwahnya mendakwakan akidah. Sebenarnya tidak ada pemisahan kecuali di zaman kita yang serba spesialisasi. Jadi dikiranya ulama semacam Asy-Syafi'i, semacam Imam Ahmad adalah spesialis fikih saja, tamat jurusan prodi perbandingan mazhab. Jadi tak tahu masalah-masalah akidah ini. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, zalim kita ketika menilai seseorang dengan kondisi kita. Kita tidak boleh menilai orang dengan keadaan kita. Timbangannya berbeda. Sekarang kita masuk jurusan, jurusan misalnya jurusan apa sekarang? Agama. Pendidikan agama Islam yang paling diminati. Tahu alasannya kenapa? Peluang kerja banyak, itu makanya. Makanya yang terbiah banyak mahasiswanya. Tapi kalau jurusan hadis, sikit peminatnya. Sulit dapat kerja juga. Juga sulit. Nah, kalau masuk jurusan mereka Islam, tak kenal mengenal dengan akidah, tak kenal mengenal dengan hadis, tak kenal mengenal dengan ilmu-ilmu yang lain. Lalu kita menilai, ingin menarik Imam Asy-Syafi'i juga seperti itu. Salah besar kita. Ingin menilai para sahabat seperti itu, bukan ahli akidah. Salah besar kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu, mereka memang tidak punya buku. Karena buku tidak, buku atau tulisan memang sangat dianjurkan. Karena seseorang setelah meninggalnya, ilmunya diambil dari bukunya atau dari murid-muridnya. Dari bukunya atau dari murid-muridnya. Maka kalau antum tak bisa nulis, harus pandai bercakap. Yang tak pandai bisa nulis, pandai bercakap. Saya termasuk yang pandai bercakap. Nulis lama. Jadi kalau tuan-tuan nak bikinkan buku, ambil dari cakap saya. Ambil dari, ya dulu Imam Syafi'i juga seperti itu nulisnya. Beliau berceramah, membaca apa namanya, menyampaikan ilmu, diimlakkan, ditulis oleh murid-muridnya. Lahirlah kitab Al-Um. Lahirlah kitab, ya Arisalah beliau tulis sendiri. Karena ini ditulisnya kepada Abdurrahman Ibn Mahdi. Rata-rata mereka adalah hasil dari ceramah syekhnya, dibukukan, kemudian diperlihatkan ke syekh. Diperlihatkan ke syekh dan syekh periksa. Dan memang tidak salah, itu memang dia yang menyampaikan. Dia yang menyusun. Dia yang menyusunnya. Dia merevisi akhir. Memang buku belaka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ditulis atau tidak ditulisnya buku, buku itu lahir atau tulisan tentang sesuatu itu lahir kapan? Pertanyaan tidak jelas. Maka jawaban lebih tidak jelas semua. Karena memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Baik. Dulu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam ada buku Nahu? Tidak ada. Lalu apakah Nabi tak pandai bahasa Arab? Hah? Kaum muslimin? Ini kadang-kadang orang kita pandai Nahu lalu nuduh orang Arab tidak pandai bahasa Arab. Ada yang mengatakan orang-orang tamat Madinah tidak pandai baca kitab kuning. Tidak tahunya sebelum ke Madinah baca kitab kuning di pondok dulu.
Ada sebagian komentar di video saya kan, ini perlu lagi belajar kitab kuning di pondok ini. Dia tidak tahu bahwa kita dulu pondok 7 tahun, Pak Joro Umum terus kan. Baca kitab kuning gitu kan. Bahkan kalau apa diskusi muzakarah tiap malam itu, ini muzakarah fikih, tapi yang dibahas nahu. Iya, nahu syarat pun dibahas. Awak bicara tentang fikih ini kitab ut-taharah ini kan. Nah, mulai pada apa irobnya kitab. Apa irobnya atau? Berdebat tuh sampai 11 malam. Ya, sampai jam 1 malam. Baru satu baris nahu yang dibahas, bukan hukumnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sudah 7 tahun di pondok Darun Nahdoh dulu, alhamdulillah selalu juara. Juara 1, juara umum, ya. Tapi katanya harus belajar lagi baca kitab. Ya. Jadi mengira bahwa nahu itu segala-galanya. Bukan. Dah saya punya guru-guru dulu pondok, datang orang Arab, ya bercakap, dia bilang banyak salah tadi tu yang ini, banyak salahnya, dia. Salah Arab kan. Lalu apa Buya tak betulkan dan pandainya Buya. Jadi nahu pandai bercakap dah, bahasa Arab tak pandai. Jadi dikiranya bahasa Arab tu nahu sarab aja, kan memang kita belajar itu. Makanya di ketika kita dulu di Darun Nahdoh, kita menganggap kita sebagai ahlinya bahasa Arab. Termasuk saya dulu termasuk ahlinya bahasa Inggris. Karena guru bahasa Inggris saya. Mau coba? Nah, iya, silakan. Nah, guru bahasa Inggris. Saya lama mengajar bahasa Inggris Darun Nahdoh dulu. Ya, dia mengajar di kelas bawah. Cuman enggak pandai baca, enggak pandai berbahasa Inggris, kecuali ngajak makan aja gitu. How are you? Apa sebab saya dianggap jadi guru? Karena di antara yang tidak pandai itu yang paling pandai saya. Yeah. Tapi mohon maaf ya, di antara kawan-kawan saya juga pun, ya ketika berangkat ke Madinah dari berbagai daerah itu kan, dari berbagai pondok, mereka rata-rata juara. Awak termasuk yang paling pandai juga bahasa Inggris memang. Yeah. Buktinya ketika bandara ada masalah dengan bookingan, awak yang maju juga. Yang lain suruh maju, kalau pun di Kunyang tidak bisa dia. Jadi di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai disuruh ngajar bahasa Inggris. Ah, dah ketemu sama orang yang asli bahasa Inggris, ah baru poning-poning gitu. Iya betul, betul kamu. Datang orang apa? Bukan pemilih, teman sekeluarga dari Kanada datang ke sini. Saya ajaklah dengan beberapa orang dokter kan, yang kawan-kawan dekat saya aja, ajak makan malam. Jadi waktu makan itu kan dialog gitu. Yang lain dia menjawab, itu bahasa saya yang ningkahi satu-satu. Setelah enter orang itu ke hotel, kawan-kawan komentar, memang Ustadz lebih hebat bahasa Inggrisnya dari orang Kanada. Ini bahasa cowok ini. Loh kenapa? Sebab kalau mereka yang ngomong, Ustadz langsung paham. Tapi pas Ustadz yang ngomong, mereka minta diulang. Jadi kan kita lebih paham bahasa Inggris dari mereka. Mereka tidak paham dari ucapan bahasa Inggris kita. Itu masalahnya kaum muslim. Jadi kita merasa kita hebat. Ternyata tidak pandai. Sebab kita hafal kawaid-kawaid betul. Bahasa itu bukan hanya kawaid. Ada fikih lughahnya, ada balaghahnya, ada asalibnya, ada tatawur dalalinya, dan sebagainya. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat. Ini dibilangnya di komentar, ini Ustaz harus belajar lagi baca kitab kuning. Tak perlu dikomentari, tak perlu dikomentari. Intinya, lahirnya kitab-kitab itu karena mulai rusaknya kitab. Mulai lahir kitab bahasa Arab, kawaid, sebab bahasa Arab mulai rusak. Lahir kaedah-kaedah usul fikih karena orang sudah mulai tidak pandai istinbat. Anda boleh istidlal lagi. Itu lahirlah kebutuhan-kebutuhan ini. Dulu orang akidahnya semuanya sama, lurus. Makanya tidak ada tulisan tentang akidah. Semuanya diriwayatkan, satu aja diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan akidah, Syiah dengan akidahnya, Khawarij dengan akidahnya, Qadariyah dengan akidahnya, maka mulai asal-muasalnya mereka berbicara dengan ceramah seperti ini, ya. Kemudian munadzarah berdebat. Imam Asy-Syafi'i sendiri terlibat
munazarah dengan ahli kalam, dengan ahli ahli kalam, seperti dengan debat dengan Hafs al-Fard, berdebat dengan Al-Karabisi tentang masalah akidah. Dan ini tercatat. Kenapa? Maka mulailah ada penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka mulailah ada tulisan-tulisan tentang akidah. Yang pertama, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengharamkan ilmu kalam karena berujung kelam. Iya, yang awalnya jelas jadi buram. Awal masya Allah jolie tulisan kan, setelah dibersihkan hilang tulisannya, setelah dikaji hilang tulisannya. Makanya awalnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Jadi belajar ilmu kalam itu, filsafat itu, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Tahu bimbangnya? Ya ragu sama, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Sehingga ada anekdot, ada anak baru masuk jurusan filsafat, karena dia dapat keedah al-aslu, pada hukum asalnya sesuatu itu diragukan dulu kebenarannya sampai diteliti hakikatnya. Akhirnya dibilang, ya sejak saya masuk jurusan filsafat ini saya mulai ragu ayah-ayah saya. Sebab dia nak teliti dulu autentisitas. Iya, harus divalidasi dulu, benar enggak ini ayah saya. Ayahnya tidak kalah pinter, karena filsafat tidak perlu belajar. Iya, tidak perlu belajar sekolah tinggi-tinggi. Ayahnya pandai juga, benar nak. Setelah kau kuliah ini, ayah pun dah mulai ragu kamu anak saya kan. Kalau hanya berakal-akalan, semua kita alhamdulillah Allah berikan bekal akal, betul kan? Kalau main akal-akalan, makanya akal itu tanpa sekolah tinggi bisa dipakai. Tapi ilmu mesti belajar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innamal ilmu bita'allum. Maka Allah memuji dirinya dengan ilmu, tidak dengan akal. Karena ilmu lain, akal lain. Orang cerdas belum tentu berilmu kalau dia tak belajar. Tetapi orang yang belajar berilmu mesti cerdas. Kalau tak cerdas tidak ada paham. Angguk-angguk tapi tidak paham. Jadi orang berilmu mesti cerdas. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Mana yang lebih berharga kalau gitu? Ulama atau pemikir? Ulama. Ulama. Sebab ulama itu dengan ilmu, pemikir itu dengan akal. Akal secara mutlak tidak terpuji. Secara mutlak ya, tapi baru terpuji ketika digunakan untuk berilmu. Akal saja secara mutlak tidak terpuji. Makanya hadis-hadis, sekitar 60 hadis, kata Ibn al-Jawzi rahimahullah dan Ibn al-Qayyim, tentang kelebihan akal, tak satu pun yang sahih. Ya, tak satu pun yang sahih, kelebihan khususnya. Tapi kelebihan secara umum, orang-orang berakal itu kalau digunakan untuk kebenaran dan ilmu, baru terpuji dia. Dia hanya sebuah alat. Ibaratnya seperti beca. Beca kalau digunakan untuk mengangkat barang, untuk kerja yang halal, bagus dia. Tapi digunakan untuk ngantar hal-hal yang tidak baik, untuk ngantar tua, ngantar narkoba, itu tidak baik. Ya tak? Akal juga seperti itu. Diisi dengan ilmu, maka dia akan baik. Kalau diisi dengan lemu, atau tidak beda ilmu dengan lemu? Hah? Kalau diisi dengan ilmu, bagus dia. Tapi diisi dengan lemu, kan ada sekarang persatuan. Hah? Persatuan Dukun Nusantara, Perdunu. Insya Allah akan ada seminar internasional dukun. Subhanallah, bisa juga seminar. Bisa juga seminar, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Coba. Jadi zaman akan semakin banyak syubhat kaum muslimin. Akan semakin banyak. Jadi termasuk syubhat tadi, para imam mazhab tidak ahli akidah. Auzubillah. Ini perkataan yang tidak berdasar pada kenyataan. Berdasar kenyataan. Sebab apa? Para ulama itu warasatul anbiya. Pewarisnya Nabi.
dan pewaris Nabi. Nabi alaihissalatu wassalam dakwahnya dimulai dengan akidah. Dengan akidah. Bahkan sepanjang dakwahnya mendakwakan akidah. Dan para imam mazhab itu, walaupun lebih dikenal dengan mazhab fikihnya, juga mereka adalah memulai dengan akidah. Buktinya mereka perawi ayat, apa, mereka hafiz Quran yang berisi akidah. Mereka meriwayatkan hadis-hadis yang berisi tentang akidah. Kenapa tidak ditulis dengan kaidah-kaidah akidah? Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di saat pemahaman orang masih lurus, di saat bahasa orang masih lurus, perlu kaidah. Ambu acu. Perlu belajar kawaid bahasa acu. Hah? Untuk bahasa bicara perlu. Kecuali nalah pindah ke pokan tidak pandai bahasa acu lah dia. Nah, ada kawan dari seangkatan Darun dulu sudah, mungkin dah doktor juga sekarang. Jadi tidak jole bahasa acu lah. Baik pergi umroh, haji itu ketemu. Dah bercampur bahasa acunya. Ya, ada aroma Minangnya di situ, ada aroma Jawanya juga. Mungkin istri orang Jawa mungkin enggak. Akhirnya saya bilang, "Ji, saya 15 tahun nih, hampir 15 tahun di Madinah, tapi bahasa Ocu tetap murni. Enggak terpengaruh oleh bahasa Arab ini." Ya, jadi kamu kalau cita bahasa Ocu condong Ocunya, tapi bahasa Arab condong Arab. Bahasa Inggris nah lu dapet condong Inggris. Sebab saya belum pernah ke Inggris, karena guru-guru saya rata-rata masih orang Indonesia. Makanya ketika bahasa Inggris nanti gaya-gaya gaya Indonesia. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau bahasa Arab alhamdulillah sudah dapat gaya bahasa orangnya Arab. Insyaallah. Kalau bahasa apa tadi? Bahasa Acu sudah dapat gaya Acunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika bahasa orang dah mulai rusak, lahir kaedah-kaedah bahasa Arab. Ketika pemahaman, cara memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan hadis orang sudah mulai melemah, maka diperlukan kaedah-kaedah usul fikih dan kaedah fikih. Ketika akidah sudah mulai menyimpang, maka lahirlah kitab-kitab akidah. Makanya jangan ditanyakan nanti di masa tabi'in, mana kita akidah? Mana harus kita pelajari? Kita katakan, ambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lihat kitab Tauhid di dalamnya. Ambil kitab Tauhid Imam Ibn Khuzaimah. Ambil kitab Iman Imam Ibn Mandah. Kitab Asma wa Sifat Imam Ad-Darqutni. Ya, kenapa mereka menulis? Karena seperti Imam Ad-Darqutni menulis Asma wa Sifat, karena ada mulai banyak perdebatan orang pada waktu itu dengan lahirnya mazhab Al-Kullabiyah yang dikembangkan oleh dua murid terkenalnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi yang mendasarkan ilmu kepada ilmu kalam. Maka lahirlah imam-imam hadis ini seperti Ad-Darqutni menulis Al-Asma'us Sifat. Bahkan sebelumnya Imam Al-Bukhari, ketika orang ribut tentang masalah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, sampai Imam Ahmad dipenjara, sampai Imam Ahmad didera oleh empat khalifah. Bayangkan, empat khalifah. Karena pembisik-pembisiknya orang-orang Mu'tazilah. Pembisik khalifah orang Mu'tazilah. Memang pembisik ini memang syaitan. Kalau bisik-bisik kerjanya syaitan. Tadi semalam saya dapat berita, ada seorang pejabat dijanjikan diangkat, dilantik, dah pakai jas, pakai dasi, dah pakai sepatu mengkilat. Pas hadir acara pelantikan, tak terpanggil namanya. Ya Allah, gara-gara pembisik. Nah, gara-gara itu potong tak semua awak, rudanya tak semua. Rupanya kaum muslim dan muslimah. Kasihan. Di P, PHP. Ini prank namanya itu. Apa makna prank itu? Saya sampai sekarang belum paham gitu. Iya, anak-anak sering bilang prank-prank ya, tapi saya enggak paham apa prank itu. Apa maknanya? Hah? Oh, dikerjain. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini bahaya yang seperti ini kaum muslimin. Harusnya diberitahu lah. Ini orang sampai detik terakhir deg-degan menunggu namanya kepala dinas. Misalnya, apa kalau dinas apa? Ilmu akidah. Baik, misalnya. Tapi tak terpanggil namanya.
itu kecewa luar biasa kaum muslimin dan muslimah. Nah, baik, kembali ke tadi. Jadi ditulisnya kitab kita akidah itu setelah terjadi di ketika di zaman itu mulai orang Imam Ahmad disiksa, Imam Ahmad dicambuk, Imam sampai diisolasi. Awak isolasi 2 pekan. Masya Allah, ribut gitu ya. Ya. Ribut. Ini tidak, Imam Ahmad diisolasi tanpa batas, unlimited. Tak boleh ngajar, tak boleh berhubungan dengan orang luar, kecuali untuk kebutuhan pokok saja. Tak boleh ngajar. Ya, di saat itulah datang yang dari Andalus sana, subhanallah, kok kan Asbak atau Qasim bin Asbak datang ke Baghdad mencari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pas pula Imam Ahmad sedang di isolasi. Kalau isolasi lah, biarin aja lah isolasi Ustaz dulu ya. Nah, enggak. Kalau kita sekarang isolasi masih bisa berhubungan, telepon, video call dan sebagainya. Itu enggak bisa. Akhirnya mereka tidak kehabisan akal. Akhirnya mereka bersepakat karena Imam Ahmad kasihan, dia dari Andalus, dari Spanyol, jauhnya luar biasa. Maka tiap pagi dia datang seperti pengemis ke depan rumah Imam Ahmad, dikasih roti. Ya. Sambil serah terima roti tiap pagi itu, dia juga transfer hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi muhimmah orang dulu tuh kaum muslimin, walaupun dengan cara yang sangat terbatas seperti itu, dia akhirnya bisa pula menulis kitab Musnad yang sebanding pula dengan Musnad Imam Ahmad yang isinya tidak kurang dari 30.000 hadis. Subhanallah. Cuman sayang tidak ditemukan seperti kata Profesor Dr. Akram Dia Al-Umari. Tapi berdasarkan orang yang menerima atau meriwayatkannya, atau orang yang mendengar, atau orang yang mengetahui keberadaannya sampai perang salib, maka dia mengatakan bagaimana Musnad Imam Ahmad itu dikomparasikan dengan Musnad subhanallah, siapa nama tadi? Baqi bin Makhlad Hasan. Jazakallah khairan. Antum kayaknya harus dikasih hadiah. Betul. Baqi bin Makhlad. Jazakallah khairan. Ya, bukan Qasim bin Asbar, tapi Baqi bin Makhlad. Sini, Mas. Ya. Untuk sarapan pagi ini, tidak mau? Baik. Silakan. Saya tahu antum punya duit banyak. Nanti kalau antum balikkan lebih enggak masalah. Kan hadiah kan boleh dibalas kan? Tak. Tak ada sih. Tolong saya dia. Untuk beli lontong. Jazakallah. Saya sampai lupa dia masih ingat masalah. Jazakallah khairan. Nah, soalnya tak lama antum di sini duduk. Saya di sana. Barakallahu fiik. Jadi betul Baqi bin Makhlad. Ahsanta. Ini maklumat Masya Allah langsung dibetulkan. Saya cari-cari nama itu tapi tak keluar. Ya, tak keluar tombolnya, itu yang tekan ya. Jazakallahu khairan. Baqi bin Makhlad. Nah, ini punya Musnad yang juga besar seperti Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, Imam Ahmad sampai diisolasi oleh 4 khalifah, mulai dari Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, sampai di masa Al-Wathiq baru diizinkan. Masalahnya sebelumnya kan tidak dipertemukan mereka. Tidak dipertemukan. Setelah dipertemukan, ternyata nampak mana yang berisi, mana yang hampa. Mana yang bernas, mana yang hampa. Mana yang berilmu, mana yang hanya sekedar cerita. Ya, hanya sekedar kira-kira. Disuruh bermuhadzara di depan Imam Ahmad, di depan Khalifah. Akhirnya Imam Ahmad pastikan bahwa mereka tidak berilmu dengan ilmu. Ya, untuk mengetahui orang tidak berilmu dengan ilmu. Jadi mereka patah lidah. Tahu patah lidahnya? Mati langka. Jadi kena, tak bisa menjawab. Kata Imam Ahmad sederhana, tolong datangkan 1 huruf saja bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadisnya
menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluknya. Tolong sebutkan. Mereka coba menjawab dengan akalnya. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Mereka tak tahu karena tidak biasa dengan Al-Quran. Walaupun menamakan Imam Ahmad ahli bid'ah. Mereka menyebut Imam Ahmad ahli bid'ah. Yang dibisikkan kepada khalifah. Dibisik. Memang para pembisik ini jahat. Para pembisik ini rata-rata jahat. Yang bagus itu penasehat. Nah, kalau penasehat ini bagus. Maka semakamaran saya jadi dewan penasehat, bukan pembisik. Ya, serius ini. Saya pernah jadi dewan penasehat salah seorang pejabat tinggi. Ya, dewan penasehat ya. Ya, bukan pembisik. Pembisik saya tidak mau. Coba pembisik banyak saja. Pembisik banyak saja. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu orang yang membisik-bisikkan dalam dada manusia dari kalangan jin. Ah, ternyata ada pembisik ini yang manusia. Baiklah kaum muslimin muslimat. Jadi mereka ini semuanya ahli akidah. Imam Malik juga ditanyakan kepadanya masalah-masalah akidah. Cuman karena bid'ah tidak banyak hari itu dalam masalah akidah, belum membutuhkan untuk menulis secara khusus tentang bantahan. Kalau kita hari ini, kenapa banyak bicara tentang masalah akidah? Karena setiap saat dibuka YouTube, dibuka Facebook, dibuka Twitter, dibuka apa namanya lagi saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Facebook aja dengan WA. Yang lain saya tidak tahu. Yang nama Instagram apa saya tidak pernah tahu. Buka ada pandai. Twitter sampai sekarang tidak berhasil saya buka. Ya, banyak sekali langkah-langkahnya. Isi ini, isi itu. Nah, enggak, saya tidak mau bersyarat juga. Ya, WA ini kalau bukan karena disuruh, saya tidak mau juga. Pasalnya kuliah harus pakai. Nah, apalagi daring sekarang ini. Kalau tidak mau juga lah. Jadi kaum muslimin dan muslimah, saking banyaknya. Ya, banyaknya akhirnya terlaksalah banyak pembicaraan. Dulu orang lurus saja. Ketika disampaikan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, mereka imani, mereka yakin. Selesai masalah. Tidak ada yang bantah bagaimana istiwanya. Kalau istiwanya di atas arasy, berarti arasy lebih besar dari dia. Tidak ada. Tidak ada ini. Sekarang ketika ada yang mengatakan, kalau Allah bersemayam secara hakikat di atas arasy-Nya, maka terbayang oleh dia singgasana raja. Gitu. Terbayang olehnya duduknya sang raja. Raja ini manusia atau pencipta? Ya manusia. Ketika terbayang itu, maka dia bilang, kalau begitu arasy mesti lebih besar dari Allah. Dan ini mustahil. Siapa yang mewajibkan arasy itu lebih besar dari Allah? Dan siapa yang mengatakan kalau seandainya Allah bersemayam masih membutuhkan yang di bawahnya? Berapa banyak sesuatu di sesuatu tidak membutuhkan sesuatu? Abang masih hidup? Masih hidup? Tidak lagi? Subhanallah. Ayo kita mandi kan? Tahu nanti dia hidup atau tidak, kita bawa ke pemandian. Masih ya? Apa tanda hidupnya? Masih bisa ngomong. Masih ada ruh ya. Ruh itu di mana tempatnya? Hah? Ruh itu di mana? Kalau orang tanya, ruh itu di mana? Jawabannya di mana? Di jasad. Selama ruh dikandung badan. Iya tak? Sepakat tak ini? Sepakat. Bahwa ruh itu fil jasad. Di jasad. Sekarang saya tanyakan, apakah ruh membutuhkan jasad? Apakah ruh itu punya tempat di jasad? Enggak. Buktinya nanti kalau ada yang mati, coba di otopsi. Di mana tempat ruh itu dulu? Enggak ada. Betul kan? Makanya sesuatu dia sesuatu tidak mesti membutuhkan sesuatu. Di makhluk saja sudah gagal ini. Kaedah ini. Apalagi di khalik. Jelas? Sekarang saya nanya, Bapak ada ilmunya? Masih ada ilmu? Sikit, bilang aja sikit. Nah, iya, iya. Minimal ilmu tentang berkeluarga kan sudah punya, lebih dari kami malah. Anak berapa, Pak? Hanya 7. Miskin. Alhamdulillah, 7 sedikit, Pak. Tapi bagi kami sudah sangat banyak. Saya inginnya sebenarnya minimal 5 anak.
Cuma sampai sekarang baru kasih rezeki 3. Itu pun satu udah pergi, tinggal 2. Nah, cuma nak nambah istri tak boleh. Itu masalahnya. Nah. Akhirnya terpaksa, terasa ridho dengan apa yang Allah bagi. Bagikan. Lumayanlah 2 kan, ada yang tidak. Kan itu lagi terpaksa disabar-sabarkan hati. Iya. Saya ingin banyak sebenarnya, tapi tak ada kesempatan. Tidak dikasih rezeki, alhamdulillah. Ini harusnya kan ingin banyak itu harus banyak. Iyalah, anak. Alhamdulillah Bapak, Masya Allah, semoga Allah berkahi ya. Sekarang punya ilmu kan? Tidak usah, sedikit banyak sih, tidak hanya sedikit banyaknya. Ada ilmu kan? Ada. Di mana ilmu Bapak itu? Di mana ilmu? Bantu jawab. Bil jasad juga maksud. Orang selalu ilmunya di akal gitu ya. Di akal, taib. Syaratnya, apakah ilmu itu menempati akal? Tidak juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, buktinya ketika ilmu itu lupa, coba cari di mana tempatnya di akal. Nah, akal sendiri. Akal di mana? Orang pada bingung kan? Akal itu di mana ya? Ada yang bilang di otak, ada yang bilang di dengkul. Iya toh? Akal. Tayo. Tapi bisa enggak untuk mengingkari adanya akal? Bahwa akal itu ada di jasad kita. Enggak ada. Semua yang ngaku itu. Tapi apakah akal membutuhkan jasad? Menempati jasad? Ya tidak. Makanya Allah bersemayam di aras mesti bertempat, tidak sah kaidah ini. Ini kaidah batil. Maka memakai kaidah ini selalu berujung pada keyakinan. Kaidah yang batil ujungnya akidah yang batil. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini enggak ada yang seperti ini di pemahaman as-salaf. Tidak ada dulu di kalangan sahabat, tidak dibahas di kalangan tabi'in. Kalau sempat ada yang bahas, keluar kitab itu. Keluar kitab. Karena mereka ketika mendengar, mereka paham bahwa kalau Allah dan Rasul memberitakan, wajib dibenarkan. Selesai. Soal masuk akal, tak masuk akal, sebenarnya masuk akal semua. Ya, sebagaimana antum bisa terima, saya punya akal, tapi tidak tahu di mana tempatnya akal itu. Yang jelas di otak saya. Otak di mana? Otak juga masih debatable. Ada yang bilang di dengkul, otakmu di dengkul. Ada yang bilang di hati, versi Al-Quran kan di akal itu di hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Tapi ada versi para ahli neurologi bahwa akal itu di otak itu di kepala. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak otak tengah. Nah, walaupun sebagian itu hanya mengatakan hanya anekdot saja. Ya, tidak ada hakikinya. Wallahu ta'ala ala kulli hal. Ya, kita, karena kita bukan ahlinya, kita bilanglah terserah. Ini kan juga tidak ada yang dalil khususnya. Tapi Allah mengatakan akal itu di qalb. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Saya lebih yakin dengan ini dari pendapat para ahli tersebut, tetapi saya juga tidak berani membantah mereka. Mereka kan melihat otak kan, bukan melihat akalnya. Nah, sekarang ada akal atau tidak? Ada. Di mana? Di, ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di dada, ada yang bilang di dengkul. Lebih parah lagi menurut keyakinan orang Yunani kuno, di mana? Akalnya di mana? Ini malu kita nyebutnya. Soalnya bahaya. Di, mohon maaf, di, enggak usah lah saya sebutkan. Enggak sah pun ya, enggak berguna juga. Ya, mereka punya alasan-alasan. Nah, tapi di sini debatable. Nah, kaum muslimin dan muslimat di mati Allah. Artinya, yang makhluk ini saja ada di sesuatu, tapi tidak mesti bertempat di sesuatu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja kok repot. Ya gitu aja kok repot. Ya. Kenapa kok sulit betul mengambil? Makanya ketika tidak ada banyak masalah akidah di zaman mereka,
mereka tidak membutuhkan menulis khusus tentang akidah. Tapi di belakangan baru banyak kitab-kitab tentang akidah, karena semakin berkembangnya keyakinan-keyakinan yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, maka mustahil seorang imam yang menjadi pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ahli dalam masalah akidah. Dan ini bisa kita buktikan melalui kitab-kitab mereka, melalui riwayat yang datang dari mereka. Kenapa tak sebanyak bicara kita hari ini? Tadi saya katakan sesuatu, karena mereka hanya membicarakan ini dari Allah, ini dari Rasulullah SAW. Dulu orang itu cukup baginya Al-Quran dan Sunnah, karena mereka imannya lebih kokoh dari kita. Sekarang enggak. Al-Quran dan Sunnah belum cukup, harus melalui ulama yang dipercaya. Iya tak? Dan jelas zahirnya begini. Enggak, saya ikut ulama aja. Akhirnya ulamanya bertentangan 140 derajat dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Tetap ikut ulamanya. Apa sebab? Karena tahqiq la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullahnya lemah. Beda dengan Abu Bakar dulu. Ketika ingin disesatkan oleh Abu Jahal. Ini Abu-Abu ini. Ada yang Abu bagus, ada yang Abu tak bagus memang. Tak semua Abu tu. Ini tak semua Abu tu bagus. Jadi ada Abu bagus, ada Abu buruk juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketika Abu Jahal nak nyesatkan Abu Bakar dengan logikanya, Abu Bakar sederhana jawabannya. Sebagaimana kita hari ini ahlu sunnah wal jamaah, kita jawab dengan jawaban sederhana. Antum silahkan mengatakan kalau seandainya Allah di atas mesti bertempat, tapi ini kata Nabi tak ada lazim seperti ini. Tidak pernah dibahas oleh mereka. Yang kita yakini Allah di aras, bagaimananya tak disebutkan. Di bagaimananya tidak disebutkan. Kita yakini Allah di aras, selesai. Buktinya lisan kita selalu bilang terserah yang di atas. Sudah ketentuan yang di atas. Anggota tubuh kita, bahasa verbal kita, ya, selalu ketika nyebut Allah langsung, ya, bahasa verbalnya selalu. Silakan lihat orang yang dengan begitu kerasnya menolak Allah di atas, selalu bahasa verbalnya menghadap ke atas, ya kan? Hatinya selalu ke atas. Akhirnya dicari-cari pula bahwa atas itu kiblatnya doa. Saya tidak pernah belajar bahwa kiblat doa itu ke langit. Kiblat doa itu ke... Wih, kalau disuruh menghadap kiblat berdoa ke mana? Ke langit. Hah? Tentuan. Hah? Ke mana menghadap kiblat berdoa? Hah? Lupa kiblat dia. Hah? Bapak berdoa, lalu di antara adab doa menghadap kiblat, ke mana bapak menghadap? Ke atas. Ya Allah. Gitu ya? Ya Allah gitu. Kalau disuruh menghadap kiblat, kita menghadap pasti bergeser mengarah ke sini. Ya. Jadi kalau namanya menghadap kiblat itu kiblat doa, kiblat salat, asal disebut kiblat orang pahamnya ke. Ya, saya tidak tahu. Wallahu alam ya, mungkin kelemahan saya, tidak ada saya mengetahui ulama dulu mengatakan bahwa kiblat doa itu adalah langit, tidak ada. Sampai Imam Fakhru Razi atau Zamakhsyari ketika seorang dari Hamadan mengatakan, Syekh, kan dia kan ketika datang ke Baghdad dialu-alukan. Tahu dialu-alukan? Bahasa Melayu tuh. Dielu-elukan. Bahasa Jawa. Nah, dielu-elukan, disambut meriah. Ada nenek-nenek nanya, yang nyambut. Siapa yang kalian sambut begitu meriah itu? Maksud nenek-nenek kan biasa apa? Kadang-kadang usil ya nanya dia, karena dia tidak diajak ya. Siapa yang kalian sambut ini? Dijawab oleh orang yang ditanya, ini nek seorang ulama besar, dia kan ahli kalam ya, Mu'tazilah. Seorang ulama besar yang bisa membuktikan eksistensi Allah, membuktikan kewadaberadaan wujud Allah dengan 1000 dalil. Nenek itu walaupun dia bukan ulama, tapi fitrahnya langsung berucap. Apa dia katakan?
kalau bukan karena ada di hatinya 1000 keraguan, tak perlu 1000 dah. Nah, cukup. Dia tidak kenal orangnya, tapi begitulah fitrahnya mengatakan bahwa kalau bukan karena ada 1000 keraguan, saya tidak butuh 1000 dalil. Tidak butuh 1000 dalil. Karena satu dalil dah cukup. Bahwasanya qul huwallahu ahad. Dah cukup. Bahwa seluruh yang ada pasti ada penciptanya. Nah, di mana kita tahu pencipta? Ada beritanya. Selesai. Tapi kalau 1000 keraguan baru perlu 1000 dalil. Nah, yang seperti ini nih, yang bisa membuktikan eksistensi Allah dengan alasan-alasan begini-begininya itu, ketika ditanya oleh seorang dari Hamadan, ketika dia bicara tentang Allah tak mungkin di atas itu, menolak ayat Ar-Rahman wal-Arsy, dia ahli tafsir, tafsir besar. Ya, dia katakan, dia menolak dengan alasan tadi, kalau di atas berarti memerlukan tempat, kalau memerlukan Allah mustahil punya tempat, Allah harus dibersihkan dari arah yang enam, dari depan, belakang, kiri, kanan. Hah? Atas, bawah. Tidak boleh. Allah tidak boleh seperti itu. Taib. Lalu seorang yang bertanya ini, laki-laki ini bertanya, lalu imam, bagaimana saya harus menjawab? Ya, bagaimana saya harus menjawab ketika saya berdoa, hati saya mesti naiknya ke atas? Coba bayangkan, tadi dia bisa mendatangkan 1000 dalil untuk wujud Allah ya. Untuk menjawab ini tidak bisa dia menjawab. Berarti tidak hebat nampaknya. Lebih hebat kita hari ini. Ketika menjawab bahwa langit adalah kiblat. Kiblat. Jadi akhirnya memang kaum muslimin dan muslimat. Ya, sesuatu yang tidak dasar ilmu itu pendek talinya. Akhirnya terpaksa di bid'ah melahirkan bid'ah yang baru pula, bahwa kiblat doa mesti ke langit. Anak-anak berdoa menghadap kiblat dia, ngada semua gitu. Disunatkan ngada berdoa? Tidak. Tidak ada. Tidak ada perintahnya untuk menengadah begini. Mengangkat tangan ni ya. Nah. Jadi kiblat doa. Lalu kalau seandainya antum disuruh berdoa, bang, doa yang paling afdol ketika sujud, gimana ngadah? Bagaimana ngadah? Atau berdoa, kan si Abdul doa kan waktu sujud kan? Tayib. Atau berdoa selesai tahiyat akhir. Ngadah? Mengadah? Hah? Nabi melarang kita menengadah dalam salat. Jadi itulah di sinilah nampaknya mengada-ngada itu kaum muslim. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, hati naik ke atas. Ketika menunjuk tangan juga ke Allah katanya, ke atas juga kan. Salah rupanya. Jadi tanya, "Ustaz kok nunjuk ke atas?" Ke atas. Apalagi di bulan-bulan ini kan Isra Miraj lagi ini ya. Iya. Nabi diisrakan dari Mekah ke Madinah. Baitul Maqdis, taib. Ke Baitul Maqdis. Kan datar tuh. Ya kan di bumi masih. Habis itu Nabi dimirajkan naik ke atas. Ya tak? Langit pertama. Ya, langit kedua. Ada penjaga semua itu kan? Terus naik ke atas. Sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik atasnya, bertemu Allah SWT dengan hijab kan? Hijabnya nur. Lalu ditanya jemaah, kalau gitu Ustaz, Allah berarti di atas. Oh, enggak. Tapi kok naik ke atas? Jadi awal kaji diruntuhkan oleh akhir kaji. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. Fakta, data, berita nyata bahwa memang semuanya mengarah ke atas. Cuman ketika nafsu, pemikiran, perasaan, kaedah-kaedah yang dibuat mengalahkan dalil-dalil yang banyak, akhirnya terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu hari ini banyak ulama nulis tentang bid'ah, banyak nulis tentang akidah, banyak nulis tentang penyimpangan, aliran-aliran, karena memang di masa kita banyak kerusakan di dalam masalah ini.
Kenapa di masa Imam Ahmad, di masa Imam Asy-Syafi'i, masa Imam Malik, mereka tidak banyak menulis tentang itu? Karena pada waktu itu tidak banyak masalah dalam akidah. Tapi mereka masalah fikih kok mereka tulis? Memang dinamika fikih lebih luas daripada dinamika akidah. Iya kan? Ya manusia dinamis, berkembang terus. Maka hukum fikih lebih bersifat dinamis dibanding dengan hukum akidah. Akidah sesuatu yang sifatnya statis, tetap. Tapi ketika orang sudah mulai ngungkit-ngungkit masalah akidah, menjadikan juga hal yang dinamis, akhirnya sampai-sampai nanti ada seorang syekh ditanya tentang suatu masalah, selalu bilang di situ ada khilaf dua pendapat. Akhirnya ditanya tentang Allah, ada enggak syekh? Fihi khilaf. Ada khilaf juga. biasa khilaf itu. Allah musta'an. Ini tidak semuanya mesti dikhilafkan kaum muslim. Jelas ya? Jadi Syafi'i ahli akidah enggak? Ahli. Dan di atas Syafi'i lagi gurunya Malik. Ahli akidah enggak? Taib. Gurunya Malik, Nafi', Tabi'in. Ahli akidah enggak? Ahli. Tapi tidak ada kitab tentang akidah. Makanya biasakanlah piknik yang benar ya, bawa guide yang ahli, jangan guide yang tidak. Ya, kalau tidak ahli guide-nya baru yang apa namanya main kira-kira, gitulah hasilnya. Jadi pakailah guide yang asli Al-Quran dan Sunnah, maka dia tunjukkan kepada kita bahwa mereka sebenarnya adalah ahli-ahli. Cuman kenapa tidak banyak rudud, tidak banyak bantahan tentang masalah akidah? Karena akidah orang waktu itu lurus. Lurus saja. Sebagaimana tidak ditulis usul fikih di zaman Nabi, zaman sahabat, karena mereka paham cepat. Ya, dari satu ayat bisa istimbat langsung beberapa hukum. Kalau sekarang kita tidak, harus pakai ilmu alat. Pakai ilmu alat. Orang dulu bahasa Arab tidak penting nahu sharaf, karena mereka bahasa Arabnya asli, natural. Tidak perlu. Mereka langsung paham. Orang Badui saja, salat mendengar ayat dibaca oleh imam Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia jawab, ya setelah saya salat, wallahi la tub'atsunna. Orang Badui, bukan ulama ini. Demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan. Di mana dapatnya dia? Zurtum. Apa makna zurtum? Al maqabir, kalian ziarah ke kubur. Tapi kalau terjemah bahasa Indonesia ziarah kubur, tidak pas. Nah, ya, sampai kalian masuk kubur ya, baru pas terjemahnya. Makanya berubah makna itu, berubah pula tafsirnya. Ya. Sehingga makna itu ketika diterjemahkan dalam bahasa kata, hilang jadinya. Makanya terjemahan banyak berubah pemahaman. Kalau yang berterjemah tidak paham. Makanya kalau diartikan masuk kubur kan seolah-olah selesai kan? Makanya selalu pengantar jenazah mengatakan, marilah bapak dan ibu, kita mengantarkan saudara kita ini, bapak kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Padahal baru rest area pertama. Kalaupun rest area, bukan peristirahatan. Karena di situ bisa azab, bisa nikmat. Makanya besok jangan bilang-bilang lagi ya, peristirahatan. Itu kata Imam Ibnul Qayyim, awwalu, Nabi yang katakan, awwalu manazilil akhirah. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Ini kan kejahilan yang tak terasa oleh kita. Karena apa? Ayat tadi sudah berubah makna. Sampai kalian masuk kubur. Padahal aslinya sampai jalan ziarah kubur. Kalau orang ziarah, lama di situ, dia akan kembali. Akan pergi. Itulah makna yang terkandung. Maka Allah memilih kalimat ziarah kubur itu. Seperti orang yang berkunjung, kita ke kuburan itu berkunjung, sementara insya Allah, dan pasti akan dibangkitkan lagi. Dia dapat dari ayat ini. Kalau kita kan sekarang tidak kan, dalam bahasa terjemah lewat aja, tidak paham kita kan? Ya tidak paham. Ya tidak paham. Kalau sempat saya buat soal di ujian tafsir nanti, coba ambil dari surat At-Takatsur dalil tentang bahwa seseorang akan dibangkitkan kembali. Bingung mahasiswa. Mana lah ya? Sebab dibaca terjemahannya. Ya, berlomba-lomba mengumpulkan harta yang banyak, jabatan yang banyak, istri yang banyak, melalaikan kalian.
sampai kalian masuk kubur. Kan tidak ada bahasa dibangkitkan di situ kan? Ya tak? Akhirnya jawabannya nol semua di situ. Tidak apa. Tapi orang dulu tanpa kuliah, orang badui langsung paham. Ada lagi. Udah keluar makanan, kita harus selesai ini nampaknya. Baik. Ya, tidak mungkin tuan-tuannya makan saya, tidak. Tidak apa-apa, teruskan. Nah, saya biasa, mahasiswa saya bolehkan makan, saya memberikan kuliah. Ya betul. Sebab keedah saya tak ada yang boleh lapar di majelis saya. Sini. Tak ada yang boleh lapar di majelis saya. Kalau mereka tak punya duit, saya belikan. Kalau tuan-tuan tak punya duit, saya belikan. Tak ada duit. Baiklah kaum muslimin. Tapi mustahil tak ada duit di sini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi seorang badui ketika salat, imam baca wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Jazaa'an bima kasaba. Balasan apa yang mereka usahakan. Nakalam minallah. Peringatan dari Allah. Di ujung dibaca oleh imam. Salah imamnya. Wallahu ghafur rahim. Ini orang baru masuk Islam ini. Orang badui. Subhanallah. Dia tidak tahu. Dia bukan hafiz Quran. Tapi dia tahu itu salah. Subhanallah. Tapi untuk nyambung tidak paham dia. Karena dia belum hafiz. Tapi dia paham. Ayat ini salah. Subhanallah. Ya. Jadi imam diulang lagi, subhanallah, sampai ketemu wallahu azizun hakim. Kenapa? Karena awal ayat pencuri dipotong tangan sebagai peringatan, lalu matching tak dengan akhirnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang? Tak masuk kan? Dia paham itu. Kalau kita kan sempat begitu, ayat tertulis lewat aja. Lewat aja. Makanya kita perlu sekarang usulut tafsir, perlu qawaidut tafsir, perlu qawaidun lughah. Jelas? Nah, barangkali kata kuncinya, para ulama kita as-salafus salih, mulai daripada ulama zaman sahabat, bahkan sayyidul ulama kullihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada imam-imam mazhab, semuanya ada ahli akidah. Maka kita tidak ada rumus akidah saya ini dan fikih saya ini tidak benar. Batil. Ya, saya akidah saya Syafi'i dan fikih saya juga Syafi'i. Okey? Ya. Ana Syafi'iyyun mahayitu wa in amut fa wasiyyati lin-nasi yatashaffa'u. Saya tetap bermazhab Syafi'i selama hidup. Bila mati saya wasiatkan tuan-tuan ikut mazhab Syafi'i. Aqidatan, syari'atan, wa amalatan wa khuluqan. Yaitu akidahnya, syari'atnya, muamalatnya, dan akhlak dan adabnya. Nah, kalau bicara tentang akhlak dan adab Syafi'i, nah, silakan dibaca. Tidak panjang kitabnya, hanya dua jilid besar-besar. Nah, baca kita akan Adabus Syafi'i Ibn Abi Hatim atau Manaqibus Syafi'i Al-Baihaqi. Tidak panjang-panjang, ada yang 4 jilid. Kalau kurang 2 jilid, apa? Pokoknya sejarah tentang Syafi'i itu masyhur bahwa beliau adalah nasir sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sunnah yang paling utama itu adalah al-aqidah. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa Syafi'i bukan ahli akidah, sama dengan jawaban tadi itu bahwa langit kiblat doa. Ngada-ngado. Makanya jangan suka ngada-ngada, nanti jawabannya juga gaduh-gaduh. Barangkali sampai di sini dulu ya, bisa dipahami. Karena seluruh ulama yang benar-benar ulama itu dulu, bukan benar-benar, ulama kita dulu, yang ulama al-sunnah wal-jamaah, selalu memulai kajian dengan akidah. Cuman memang tidak ada penyimpangan, sehingga mereka tidak perlu menulis tentang kaedah-kaedah akidah. Setelah banyak penyimpangan baru lahir buku-buku akidah banyak sampai hari ini, sebagaimana juga ceramah banyak tentang masalah itu. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah beri rezeki kita untuk membaca sebagian dari kitab yang mereka tulis tentang akidah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Kan tidak ada pertanyaan. Pasalnya makanan dah turun.
Ini memang pemecah konsentrasi. Allah Ta'ala wa sallallahu ala nabi subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.